Enggak, aku udah beli. Mau beli apaan? Enggak, aku nasi udah masak dulu. Ini jarang, malam-malam juga jarang makan nasi. Makannya di rumah. Enggak di sini. Kita masak nasi di sini. Thank you.
Thank you.
Boleh apa sih? Si. Umum mas, bapak pak dia bahasa umum. Kalau pak dia itu kasar mas, bapak gede. Kalau pak, pak le om. Lah itu cilik, pak cilik, adiknya bokap.
Itu juga bikin itu mas, lagi sibuk juga itu. Ayo perang-perangan lah, habis makan. Bayangin yang nonton udah 64 orang loh ini, live-nya. Ente gak pengen makin terkenal aja ente. Mas Satri sibuk, biarin sibuk lah. Sekali-sekali Mas Fajri intermittent. Makan dulu Mas Faris, setelah makan kita mulai perang bintangnya, kita mulai perang Badar. Iya, nggak apa-apa, yang penting pokoknya intinya kita perang Badar. Iya, sekali-sekali kita di posisi jadi Quraisy lah. Oke, guys, kita lagi nunggu player kita yang sedang on fire sebetulnya, tapi lagi banyak kerjaan dia. Cemen, ada kerjaan doang nih, nggak berani main game nih. Apa itu? Padahal gua udah tantangin, lu sampai jam berapa pun gua ajak tungguin di sini, bayangin tetep aja dia nggak berani. Iya kan Mas Faris? Kita begadang di sini. Ya,
Oke guys. Oke guys. Jadi player super kita lagi sibuk, jadi kita main sendirian. Oh iya, Oda, ada satu lagi. Yang satu sudah bisa sekarang, sudah bisa main game. Yang satu belum bisa. Beliau sibuk, beliau. Jadi player super kita lagi sibuk, jadi kita main sendirian. Oh iya, Oda, ada satu lagi. Yang satu sudah bisa sekarang, sudah bisa main game. Yang satu belum bisa. Beliau sibuk, beliau. Jadi player super kita lagi sibuk, jadi kita main sendirian. Oh iya, Oda, ada satu lagi. Sudah bisa main game. Satu belum bisa. Beliau sibuk, beliau. Dan super kita lagi sibuk, jadi kita main sendirian. Oh iya, Oda, ada satu lagi. Sudah bisa main game. Satu belum bisa. Beliau sibuk, beliau. Dan super kita lagi sibuk, jadi kita main sendirian. Oh iya, Oda, ada satu lagi. Sudah bisa main game. Satu belum bisa. Beliau sibuk, beliau. Gue lah. Loh, memang sengaja gue ganti itu, Mas. Dudutan nama gue juga itu. Mentot bisa dong. Mentot bisa dong. Enggak pakai kan.
Oh, ya gitu dong. Ayo. Udah etri sih, mana sih? Ini, deathmatch. Deathmatch. Nanti gue jadi leader itu. Loh. Profesional player kita, bro. Pro player kita. Bajunya kayak suster ngesot gitu, putih. Wah, sayang pro player kita lagi makan. Kita tunggu habis makan. Janjinya habis makan, awas kan. Habis makan gak bisa main, dia masih kerja lagi. Wah, gak bener ini. Jadi kurang ajar. Lu udah lama pernah ngasih. Wah, anak berani. Thank you.
Industry on the blue film. Nyerang senyum. Apa itu? Kenapa? Ibu dan tuh berdikirin kepala. Nomor sibuk. Ayo ta yo. Ah. Ayo. Terus
Buset, nyala tembus. Gila lah Sniper-nya gila. Oh, pakai baju hijau itu. Anjrit. Ini sniper, gila sniper ini. Ah, ditembaknya itu. Gimana sih? Di sampingnya ditembaknya. Ah, itu parah. Ah, sampai bisa mati terus ini. Yang baju hijau itu. Baju hijau itu mas so. Mm-hmm.
hati juga ada lo. Oh, cuma 3 orang ya? Yang itu yang hijau tadi itu. Yang apa? Bandit-bandit itu nembaknya kan? Saingannya sekarang tim papan tengah. Bugatti itu ya. Malah Prancis ya. Prancis. Karena koneksek. Koneksek Regera. Eh itu Norwegian. Koenigsegg Regera. Aye, tanya gitu tapi itu tanda musiknya gitu mas. Aye, ayo makan habisin dulu dong. Ya, makan dulu. Ya. Aye. Daripada mikirin COVID, mending mikirin Livik. Daripada mikirin COVID, mending mikirin Livik. Habis.
rapid test El Comandante Presidente Rapid Test. El Comandante Presidente Moshi. Hah? Kenapa? Moshi. Anda apa? Promo saya. Moshi. 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 Masa saya
Saya tadi bukan gitu, performance. La fuente audel. Koneksi kabel terjadi wifi, pemandu konsol terlihat baik, efektivitas efisiensi pemakaian internet opo, terus
filter koreksi terhadap toko, sistem maintenance mandiri toko. Ini kan ada yang sudah, ada yang belum. Iya. Nah, kalau tuntutannya Bapak, saya masukinnya Firewall sama IPS. Firewall ini kan, kita bisa ngomong, misalkan, implementasi toko di semua kata cabang, misalkan. Terus apa lagi? Bapak mau bangun apa sih sebenarnya di setelah kita pakai ini, gitu kan? Bapak punya rencana apa? Rencana itu yang nanti akan kita Sebentar. Karena itu kan lebih fokus ke jaringan ya, Pak. Ke network ya, berarti. Ke arah security sama security network. Kalau antivirus kan rencananya memang antivirus mau dipasang di toko. Kayaknya enggak sudah dipasang kan? Udah ada bawaan. Iya. Enggak ada titik apa Microsoft Defender lah, nah, iya, ada yang pakai apalagi lah gitu kan. Kalau saya sih sebenarnya concernnya malah yang Windows 7 itu, Pak. Gimana yang Windows 7 kan ada sebagian masih Windows 7 itu. Itu kan security banget itu yang Windows 7 itu. Ya maksud saya jangan Bapak jangan yang di toko, Bapak kalau toko itu nanti tambahan ekonomi lagi. Apa lagi udah? Bapak mau fokusnya sekarang dengan yang sopos ini apa? Sopos kembali rumah lagi ya, sopos ini gitu. Itu gak ada rencana gini, Pak? Aduh, gak mungkin ya, tapi kayak Odo itu dibuat mirror-mirror itu gak mungkin ya, Pak? Mungkin. Paling ngebaginya ke arah kesana, Pak. Saya tahu. Tapi maksud saya itu terlalu kosong gitu. Iya, terlalu itu iya, butuh infrastruktur juga sih. Ya, yang sekarang kira-kira apa? Soalnya Firewall dikembangin kemana juga udah susah dikembangin. Firewall kan intinya buat filtering aja kan, Pak? Mau dikembangin kemana kan Firewall? Berarti apa? Contoh profiling karyawan. Profiling karyawan sesuai posisinya gitu, sesuai job desk. Atau posisi jabatan. Itu Bapak sudah tuh. Iya, itu kan apa namanya? Itu kan user ya. Iya. Nah, maksudnya itu kan sebenarnya enggak common gitu loh, Pak. Enggak terlalu common gitu gitu. Maksudnya kan memang fungsinya sopos itu mau itu gitu. Kok enggak ada common-nya kalau cuma user. Soalnya kan itu mah udah fix bawaannya gitu. Contohnya kan kayak forwarding gitu kan, kayaknya udah gak ada yang istimewa banget. Memang fungsinya router atau untuk blocking gitu kan, untuk blocking atau whitelist itu kan kayaknya gak ada yang common gitu kali. Gak tahu, misalkan Bapak punya di firewall, mungkin bukan di soposnya, misalkan di firewall sama IPS monitoring apa attack
acting misalkan. Kalau saya itu ya konsepnya sebenarnya tamu. Kayak di sini kan pasti ada tamu. Saya pengen ngembangin kayak di sini. Di sini kan udah ada apa? Hotspot ya. Di Jepang kan belum ada. Mau dikembangin ke sana. Kalau saat ini memang belum ada di sini di yang ada hotspot itu dengan adanya Sopos. Harusnya kita bisa buat hotspot di cabang-cabang itu dengan sistem yang pasti lebih secure ya. Dengan IP yang berbeda, dengan akses yang berbeda. Nah sekarang kan belum ada di cabang. Jadi mereka, ya pokoknya connect ya, kita daftarin connect. Tapi, oh, sudah ini Bapak sudah itu. Apa namanya? Single verification di semua cabang. Single verification? Jadi kalau saya ke Surabaya, ke Semarang, dan tempat lain, itu saya nggak usah pusing. Karena begitu saya connect dengan firewall-nya, itu sudah langsung, wifi-nya sudah langsung deteksi, misalnya. Loh, iya, makanya itu. Tapi itu sudah jalan kan, single verification? Udah, kalau itu udah jalan, tapi kan untuk tamu kan belum, Pak. Iya, enggak, maksudnya single verification sudah jalan? Udah, kalau itu udah. Jadi kalau saya sudah daftarin sekali dimanapun, iya, itu akan ada bisa masuk kemanapun cabang kita kan? Iya, karena kan saya kan pasti copyin itu yang penting-penting kayak Pak Andi, Pak Deden, Bu Cynthia itu kan pasti saya daftarin tetap, saya daftarin di mana-mana, di Bandung, di mana. Kalau seandainya mereka, oh beliau-beliau itu ke sana, ya langsung connect. Itu kan soalnya kan MAC address ya. Terus ada lagi pengembangan paling IP trap, jadi itu namanya apa sih? Yes. Guys, hotspot guys ya. Itu yang belum ada di cabang. Jadi kalau ada tamu ya mereka masuk jaringan kita. Karena saya buat gini skemanya sekarang itu Pak. Ada dua IP. Jadi IP trap sama IP ini. Jadi orang kalau connect sekarang masuk IP trap. Jadi nggak bisa ngasih apa-apa. IP berbeda, nggak ke routing ke ini. Jadi begini. Ya, saya pernah. Terus apa lagi, Pak? Hotspot itu yang kamar. Gak ada, kamu gak ada konsep monitoring itu? Monitoring apa tadi? Virus gitu, virus atau apa? Atau apa, sentralisasi antivirus misalkan? Kan sekarang sudah. Ya sama? Kan mereka dibagi ke mana aset? Iya, terus asetnya? Update-nya kemana? Ke sini, semua di sini Pak. Kalau itu sudah, kalau itu. Cuma kan untuk tahap pertama kemarin lebih fokus ke apa ini? Ya, update-nya semua di sini. Jadi, kalau ada perubahan, itu cukup dari sini, Pak. Ya, satu server, kan? Satu server, iya. Dimanapun orang itu berada. Iya, dimanapun orang itu. Cuman ini memang bukan yang kayak punya IPG, ya, Pak? Kalau punya IPG kan memang, apa namanya? Level antivirusnya beda, ini kan cuma untuk controlling aja jadi satu. Update-nya dari sini bisa kok. Update OS pun dari sini bisa. Jadi saya pengen update OS-nya di mana gitu, ini bisa dari sini. Enggak, sekarang kondisinya sekarang mereka update-nya pergi ke asset-nya atau pergi ke sini? Jadi ke sini dulu. Jadi ada dua sebenarnya bisa dua versi update ya. Kalau di kantor dia langsung ke sini. Kalau ke kantor, dia nembak ke sini, ngambil dari sini. Tapi kalau di rumah, karena kan distance IP-nya beda, IP-nya kan percabangnya kita. Kalau di rumah, ya mereka langsung ke internet. Tapi tetap report-nya ada ke sini. Cuman untuk update-nya itu, kalau di rumah mereka pakai sendiri. Karena mereka nggak diatur di sini kan, IP-nya nggak diatur di Sopos.
apa namanya nggak disesuai dengan IP-nya kayak saat Jakarta oh, cabang Semarang itu kan dia ngedetek IP publik dan IP publiknya sekian. Kalau dari cabang langsung ke sini terus kan di rumah sendiri sendiri. Internet juga. Wifi hotspot aja pak. Hotspot wifi itu tamu, guys. Hotspot wifi. Hotspot wifi guys atau guys hotspot? Itu saya pengen naruh di cabang-cabang ada kayak gitu. Jadi ada tamu itu jadi IP-nya cuma udah beda, jadi nggak bisa connect ke jaringan kita. Ya meskipun sama-sama jaringan satu, tapi nggak ada routing di sini. Jadi mereka untuk ngasih server itu nggak bisa. Itu bisa nggak dijadiin satu dengan single verification gateway? Nggak bisa, nggak beda itu. Karena itu by tiket? Iya, by itu by tiket, by... Jadi itu ada masanya, berapa jam gitu? Iya, ada. Paling maksimum cuma sehari. Maksimum sehari. Satu hari. Jadi hari berikutnya nggak bisa? Nggak bisa. Itu bisa customize nggak? Bisa, bisa. 4 bisa. Jam, 2 jam, 3 bisa. Jam? Bisa. Kalau jam saya belum merasa belum sampai paling 6 jam ya saya kamu customize-nya apa? Hari satu hari satu minggu, 3 hari bukan jam? Bukan, hari soalnya kan kadang-kadang kan yang tamunya kita itu kan ada yang seharian kayak audit gitu kalau kita kasih 3 jam ke sini kita lagi yang pusing makanya lebih banyak sehari kalau saya pikir enggak, itu kayaknya semua kerja. Jadi maksudnya, oh, dia kalau jam. 2 hari, ya 48 jam. Oh, itu dari kapan dia starting masuknya. Oh, ya nanti saya ubah berarti. Kan konsepnya itu kapan? Sekarang hari. Jam aja, Pak. Oh, 2 jam aja. Bisa sih. Dengan hari, jam aja. Kalau dia kalau 2 jam, dia sudah 2 jam. 3 oh. jam, dia sudah 2 jam. Okay. Tapi kalau misalnya dia pas minggu, ya tinggal minggu aja 7 kali 24. Atau gini aja, yang hitungan jam itu, hitung 24 jam aja ya. Nanti kalau... Minggu tetap satu minggu dua minggu gitu aja. Ya silakan. Kalau udah ada itu ada tenang gitu. Jadi kalau ada virus pun nggak bakal kemana-mana gitu. Kalau seandainya tamunya itu ada virus itu nggak kemana-mana. Soalnya kan jaringannya dia jaringan sendiri. Terus bapak mau apa? Clustering IP? Clustering IP gimana? Yang punya HC sendiri, IP sendiri, jadi oh, kalau satu virus. Oh iya itu yang dicabang yang dulu. Kalau di sini udah. Mau dicabang dibuat bro? Iya. Oh dibuat kayak gitu. Jadi bapak ya harus mulai banyak bikin project. Iya. Di cabang yang belum di cabang terus oh iya ya saya tuh lebih tertarik sebenarnya monitoring traffic jadi saya nggak tahu gimana caranya gitu ya tapi harusnya dia satu konsep apa namanya di TV gitu yang saya bisa ada IP ini kan buka port nih iya. Nah, misalkan port 80 tiba-tiba ada IP dari luar yang selama ini gak punya history terhadap 80 tiba-tiba masuk tuh itu ada di Sopos Pak kalau itu nah kami kan di sini nah itu saya belum dapat maksudnya gini kalau pengen monitoring saya sendiri pengennya sih monitoring itu kayak contohnya di Surabaya gitu ya atau di sini kita kan ada semua dihidupin SNMB-nya semua jadi kita ada tapi itu jangan gacor dicek ya tapi buat laporan jadi yang trafiknya tinggi nanti siapa itu ada aplikasi buat ngecek itu untuk jaringan lokal ya terserah cuma maksud saya belum sampai ke sana dulu sih Pak cuma kalau Bapak bisa sampai gitu juga nggak apa-apa ada tapi itu harusnya lokal Bapak jangan sampai di sini berat itu soalnya kalau sampai ke sini itu maksudnya jangan disambil, jadi cukup ditampilin di cabang masing-masing aja kalau gitu gimana Pak? Jangan lebih
bukan nggak ada usus, berat banget. Saya pernah nyoba sih itu, kalau nggak lain itu yang keluarnya itu kalau sudah keluar ya keluar aja lokal ya, maksudnya di contohnya di Surabaya saya buatin monitoringnya, nunjukkan semua PC-nya mereka, contohnya mereka lagi aktivitas apa dan sebagainya yang aneh-aneh gitu loh, itu bisa membaca. Jadi contohnya mereka lagi browsing apa, itu bisa ada historinya kalau, jadi namanya live monitoring itu. Itu murni, tapi kalau bisa lain, jangan keluar. Kalau sampai sulit sini ya internet kita ya habis-habis itu, mohon ampun kalau semua tombol cabang itu gak bisa di database. Belum aja, sekarang saya pernah coba. Oke, dia nge-scanning ambilin kan? Iya. Nah, data ambil itu disimpan di database. Oh iya, tapi disimpan itu tetap, makanya kan ada lognya itu. Nah, log itu yang secara berkala ditransfer lagi ke sini, Pak. Oh, lognya ditransfer. Nah, dia ngambilin misalkan setiap 5 menit, oke aja. Tapi di HO, mungkin refresh-nya setiap sejam. Oh, mau dibikin gitu. Kalau gitu masih mungkin, Pak. Jadi, kita itu nggak nge-scanning mereka, tapi record yang ada, gitu ya. Iya. Itu kan, mereka misalkan setiap 5 menit, kan mereka nambah, apa lagi, nambah reputasinya, misalkan YouTube ranking ke-7, sekarang jadi ranking ke-1, misalkan. Itu kan, dari situ kan, mereka kan nambah terus kan, gitu kan. Nah, setiap 1 jam mereka transferkan ini lagi ke sini. Jadi itu pos monitoring ini kan kebanyakan orang kita itu kan di satu ya. ID kita juga kurang melek, kadang-kadang kan mereka kurang berada. Contohnya kan kayak di Semarang kemarin itu kan jadi prosesornya nggak kuat. Kayak Semarang. Kalau kita punya monitoring itu enaknya sih. Semarang nggak kuat. Iya kemarin Pak dibuat buka Odo yang proses Celeron itu loh. Oh, laptop itu. Nah itu kalau dengan aplikasi yang saya punya ini itu free sih Pak. Kalau aplikasi ini memang buat tapi buat lokal aja. Itu bisa baca itu, bisa baca resource, jadi takutnya kalau nanti beritanya, Pak ini loh, kalau mau gini-gini kan kita tinggal ngecek aja. Si yang mana sih? Nah, nanti ada di situ, speknya apa, ini apa, terus hadisnya berapa, prosesornya apa, kesempatannya itu ada di situ, sampai kayak gitu. Betul. Ya, si usernya terus pakai ini nggak? Eh, sepuluh misal nggak? Tetap client loh. Ya, usernya misal aplikasinya nggak? Nggak. Client aja, ada namanya kayak, ada server yang layan gitu, ini buat ngirim buat ngelempar ke servernya. Iya, itu namanya usernya install, Pak. Iya, install. Oh, tadi bilang enggak. Usernya pakainya kita jadi usernya belum install, enggak. Kalau itu perlu, karena ada agent-nya dipasang. Tapi enggak berat kalau lokal, kalau memang dia dibikin untuk lokal. Enggak apa-apa, maksudnya itu biar di lokal aja, tapi saya di HO itu refresh-nya tiap 1 jam gitu loh Pak. Jadi kita nempak ke HO doang gitu ya. Jadi semua summary misalkan setiap 1 jam misalkan setiap jam 10, jam 11, jam 12. Nah, semua cabang itu nempak ke HO datanya. Nah, HO ini yang nge-summary-in. Di Denpasar itu trafik tertinggi apa sih? Berapa apa sih? Ini apa sih? Nah, HO apa? Gitu loh. Jadi bisa. Itu kayak monitoring gitu loh Pak. Iya, kalau itu bisa. Kalau tidak ada kepentingan, terus, yang YouTube siap aja. Ya, itu kamu lihatnya di cabang. Iya, itu di cabang. Tapi kalau mau lihat sama ini, bisa lihat di HO gitu loh Pak. Itu satu, kalau kamu mau cerita berarti. Yang berikutnya adalah cerita mengenai, selain semua support kita. Yang tadi saya cerita, kamu gak akan turun nih, tiba-tiba ada IP aneh yang gak pernah akses, tiba-tiba akses ke sini, ini IP siapa? Atau ada port yang selama ini tidak pernah diakses, tiba-tiba diakses, jadi siapa yang akses? Jadi, alat-alat security itu yang saya perlu, Pak. Itu sebenarnya di Kopos ada sampai 10 tahun caranya nampil itu. Jadi, case-case kalau yang memang sudah sering masuk, ya sudah nggak usah. Iya, sudah masuk. Yang memang sudah umum, nggak salah, kan salah 1433 gitu kan. Nah, makanya itu so far ada. Contohnya kan, kalau ada, contohnya kan iklan itu. Terus iklan itu kan ada, itu kan bisa kita detek di so far sih. Saya belum dapat caranya ngambilin doang itu.
Cuma coba saya explore kali ini, saya nanya-nanya orang terus. Ambil monitornya siapa sih? Itu hemat di sini kapan Pak? Kalau untuk monitoring DC tahun depan atau tahun depan atau tahun ini kalau mau apa monitoring DC yang monitoring DC itu yang tadi itu yang plan DC itu mau diskusi tahun ini atau plan DC yang jaringan DC tapi di DC tadi itu DC kan nggak usah kalau misalkan DC keluar gedung kan nggak cuma sini ya JJ doang kan iya maksudnya nanti kan clustering IT maksudnya bukan ya tadi yang saya bilang itu monitoring untuk per DC itu loh. Jadi mereka akses apa sih trafficnya di situ? Ya, akses traffic tadi itu. Oh, posisi sih pak? Ya kan kalau bisa DC bukan di sini kan? Udah cabang, cabang iya cabang. DC itu gudang pak. Ya kan DC itu saja tahu sih. Oh cabang. Soalnya jadi satu sih pak, jadi satu sama tempat itu. Iya, karena nggak selamanya kan jadi satu pak. Kayak di Pulau Gadung kalau DC kan aku pikir, DC Pulau Gadung nggak main. Monitoring. Anaknya Pak Ernes sih. Ini orang tuh ya.